dari tanggung jawab terhadap tiga anakmu? Iya, saya tidak akan melakukan pembelaan apapun. Saya mengaku salah. Saya siap berjanji menjalani. Belakangan ini, rekaman CCTV KDRT yang dialami selebgram Cut Intan Nabila viral di media sosial. Belum ada 24 jam sejak viral, pelaku, yakni suaminya, Armor Toreador berhasil ditangkap polisi di sebuah hotel daerah Jakarta Selatan. Motif dari KDRT ini adalah cekcok seusai Armor ketahuan menonton video asusila, porno, melalui handphone. Hal itu disampaikan oleh Kapolres Bogor, AKBP Rio Wahyu Anggoro, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Saya sampaikan mohon maaf sekali. Hasil pemeriksaan dari tersangka bahwa si tersangka ketahuan menonton video porno, hasil pemeriksaan tersangka, katanya. Adapun, saat konferensi pers, Armor mengaku sudah lebih dari 5 kali menganiaya istrinya. Akibat perbuatannya, pria yang tergabung dalam organisasi HIPMI itu dapat dijerat pasal berlapis. Ini adalah saudara ATV yang kemarin kita tangkap. Sudah kita laksanakan pemeriksaan, sudah kita tetapkan tersangka, dan sudah kita lakukan penahanan dengan 3 alat bukti. Silakan, saya akan bertanya kepada kamu. Berapa kali kamu melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri atau anak itu? Lebih dari 5 kali. Dari tahun berapa? 2020. Kamu tidak pernah memikirkan bagaimana kondisi ketiga anakmu? Kenapa kamu tidak pernah memikirkan sebagai bapak yang mempunyai tanggung jawab terhadap tiga anakmu? Saya tidak akan melakukan pembelaan apapun. Saya mengaku salah. Saya siap berjanji menjalani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.